ternyata borong inilah yang barangkali membuat apa ya, membuat di bawah itu menjadi rembes, siap untuk ditambal. Raffi, ini kan udah ditambal bolong-bolongnya. Nanti kalau itu bolong lagi, kamu kontak aku ya. Soal. Terus aku juga ngecek di bawah masih bocor apa enggak setelah itu aku rapatkan. Oke, thank you anakku.